Tinjauan wartawan Khairul Anwar Rosli pula mendapati kawasan rekreasi turut dipenuhi pengunjung yang melakukan aktiviti riadah. Saksikannya. Sempena cuti pada kali ini, orang ramai tidak melepaskan peluang bersama ahli keluarga serta sahabat andai untuk melakukan aktiviti riadah di tempat rekreasi yang menarik seperti di sungai, di hulu langat. Kebanyakan pengunjung terdiri daripada ibu bapa yang membawa anak-anak untuk mengisi waktu lapang cuti sekolah. Ada antara mereka mendirikan khemah dan menyediakan hidangan barbecue. Untuk rehatkan fikiran sebab kerja selama seminggu ni kerja kan. Jadi bawa anak-anak sini, bawa kawan-kawan. Jadi rasa macam hilanglah tension tu sekejap kan. Untuk kawan-kawan tu kalau ada masa kan apa bawalah keluarga bercuti. Jangan terlalu apa bukan pasal kerja. Sekarang kan cuaca tengah panas kan. So dekat college pun sekarang pun memang tengah musim panas. So that's why kita datang sini lah senang mandi sungai sebab boleh senang dapatkan sejuk and then boleh cooling lah macam tu. Dalam kegembiraan melakukan aktiviti, aspek keselamatan tetap jadi keutamaan. Peranan ibu bapa di masa musim-musim yang tak menentu ni, yang mana yang kita tahu kalau di sungai-sungai ada yang terjadi kepala air, okay. So ibu bapa kena sentiasa alert lah, memerhatikan keadaan info-info terkini lah, contohnya macam ada mengikuti perkembangan cuaca. Karo Anwar Rosli, RTM.